فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم fasikun binabain fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kau mendapatkan berita dari orang fasik. Orang fasik ini siapa, Pak? Orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Dan salah satunya membawa berita yang palsu. Karena dusta itu termasuk kefasikan. Ayat ini turun mengajarkan para sahabat yang mereka adalah generasi terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kehadiran orang yang membawa berita dalam posisi dia sebagai orang fasik ada di tengah mereka. Padahal itu zaman sahabat ya. Apalagi zaman kita. In <tell> fasikun <tell> Kalau datang orang fasik dengan membawa berita kepada kalian, bayanu, <tell> jangan langsung ditelan mentah-mentah. Coba dicari tahu kebenarannya dulu. Apa efeknya? Kalau kemudian orang begitu mendengarkan berita, langsung dipercaya, terus disebarkan kemana-mana, maka bisa jadi dia mengambil sebuah sikap, sebuah tindakan. Fatusbihu alama fa'altum nadimin. Kalian menyesali apa yang telah kalian perbuat. Kenapa menyesali? Ternyata selama ini salah ya. Saya sudah terlanjur memukul kamu. Sudah terlanjur nempeleng kamu, sudah terlanjur kebangetan dia. Jadi, saat dia emosi sampai mukul temennya, saat dia emosi sampai memarahi temennya, saat dia emosi sampai bermusuhan dengan temennya, ternyata beritanya Sa, salah. Sampai pada titik sebelum datang berita itu, periksa dulu sebelum kau meyakini berita itu. Periksa dulu, ini bener gak? Kalau nggak bener, jangan. Dilakukan konsekuensinya agar tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi yang namanya sengketa di kalangan kaum Muslimin, pemicu terbesar itu berita. Makanya, kalau misalnya kita mendengar kabar, katanya "si A seperti ini", katanya "si B seperti ini", tunggu dulu, jangan langsung dipercaya. Respon batin ketika mendengar itu bisa jadi lebih cepat. Tapi Anda punya akal yang dia bisa menghalangi, sehingga akal berbicara. Allah mengajarkan kepadaku, "Kalau mendengar berita, jangan langsung dipercaya, karena bisa jadi saya akan menyesal setelah itu." Sehingga menimbulkan respon mencintai atau membenci. Kalau berita buruk ini bisa lebih berbahaya, karena itu Nabi SAW pernah menyarankan dalam penggunaan perasaan itu jangan berlebihan. Ahbib habibaka haunam. Asa ayyakuna baghidaka yaumam. Abghid baghidaka haunam. Asa ayyakuna habibaka yaumam. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya. Mungkin bisa jadi kau akan tegang dengan dia di satu hari nanti. Bencilah orang yang kau benci sewajarnya. Mungkin di satu hari kau akan mencintainya nanti ketika ada peristiwa yang lain. Maka jadilah orang yang muktadil. Jangan terlalu ekstrim, biasa-biasa saja. Ngono ya ngono, tapi ojo. Nek seneng ya seneng, tapi jangan berlebihan. Kalau benci, silahkan benci, tapi jangan berlebihan. Saat ini mungkin kita senang. Saya eh, sama orang ini dekat. Tapi ada satu masa bisa jadi terjadi gesekan, sengketa. Akhirnya benci. Dan sebaliknya. Maka diajarkan oleh Nabi SAW. Agar kita ketika menggunakan perasaan itu. Jangan terlalu berlebihan. Perasaan ini bisa berbahaya. Bagi mereka yang gak punya kendali. Anda bisa perhatikan ya. Para ulama mengatakan begini. Pertimbangan manusia ketika mengambil sikap itu ada tiga. Akalnya, perasaannya, syahwatnya, nafsu. Nafsu selalu berpikir apa yang paling nikmat baginya. Sehingga dia mendorong orang untuk melakukan apa yang paling paling enak, paling nikmat, itu nafsu. Dia tidak pernah berpikir konsekuensi. Tapi dia lebih berpikir yang penting happy. Sehingga apa yang paling enak, apa yang paling nikmat, itulah dorongan nafsu. Perasaan berpikir al-antifah. Apa yang kira-kira membuat orang itu ingin memberikan belas kasihan? Atau apa yang kira-kira membuat orang itu mengikuti suara hatinya? cepat respon emosinya itu perasaan. Sehingga ada apa sedikit ketika perasaannya main, emosinya langsung merespon. Orang yang perasaannya terlalu sensitif, gesekan apapun bagi dia terus dipikir. Langsung memicu kepada emosinya. Ini orang yang lebih cenderung menggunakan perasaan. Ada yang ketiga, akal wal aklu niakal dia akan memerintahkan pemiliknya untuk mengambil sikap yang paling bermanfaat dan yang menghindari bahaya sehingga mungkin hawa nafsu nyuruh orang ini kau ambil itu itu enak tapi akal memberikan pertimbangan tapi ini ini nggak boleh ini haram Nanti saya berdosa, bagaimana nasibku di akhirat? Siapa yang menghalangi akalnya? Ketika perasaan berbicara, ada berita tertentu, langsung emosinya terpancing. Ya? Akalnya menghalangi, tunggu dulu, belum tentu itu benar. Jangan emosi dulu, jangan emosi dulu, tunggu dulu, sehingga perasaan yang ngajak dia untuk merespon, tapi akalnya menahannya. Maka, di posisi ini, akal mengajak dia untuk berpikir, coba dicek dulu kebenarannya. Jangan segera emosi, dan kalaupun emosi, jangan berlebihan. Makanya, kenapa akal disebut akal? Dari kata "ikol", artinya mengikat tali itu, kan? Akal ya, karena dia fungsinya untuk mengikat. Maka, akal disebut akal karena dia seperti mengikat seorang hamba. Biar tidak segera lepas dari kontrol. Subhanallah, sehingga ketika akalnya itu berfungsi dengan maksimal, orang akan dewasa. Dewasa ketika memahami apa yang ada di hadapannya, ini nikmat, ini enak, tapi akal berbicara. Perasaannya main, akalnya berbicara. Demikianlah status orang yang berakal. Sehingga kalau akalnya tidak begitu difungsikan, orang sering nyebutnya apa? Kalau gampang emosi. Nah, sumbu pendek. Begitu ya. Gampang apa? Bledos. Gampang meletus. Sumbunya pendek. Dia mikirnya kurang panjang. Dengar apa langsung emosi. Dengar apa langsung emosi. Perasaannya terlalu banyak bermain. Inilah orang yang akalnya rendah. Maka kita diajarkan banyak sekali dalam ayat afala ta'kilun ta afala ta'kilun ta mengajarkan kepada kita bagaimana akal itu bisa menjadi penghalang agar kita tidak melakukan tindakan maksiat. Orang maksiat itu salah satu motivasinya apa? Motiv motivasinya apa? Nafsu. Nafsu itu dia selalu berpikir mana yang nikmat, mana yang enak. Mana yang kira-kira membuat dia senang, yang penting happy. Itu nafsu. Tapi akal menghalangi kamu. Kalau seperti ini, ini kan milik orang. Ini enggak boleh. Akalnya menghalangi. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Bagaimana mungkin seorang nabi mengizinkan berzina? Tapi Nabi SAW tidak langsung bersikap kasar kepada orang ini. Dia diajak untuk berbicara, diajak untuk menggunakan akalnya begini. Kira-kira kamu ridho enggak kalau ibumu dizinai orang lain? Dia langsung terbetik emosi. Enggak itu ya Rasulullah. Masa ibu saya dizinai orang lain? Sudah. Bentar. Kalau putrimu misalnya berzina dengan orang lain. Jangan sampai putri saya berzina sama orang. Dia akan jaga kehormatan keluarganya. Terus, ya sudah. Kalau bagaimana saudarimu? Enggak terima saya. Kalau bibimu gak terima. Baik. Siapapun wanita yang jadi pasangan zinamu, itu kan pasti kalau enggak ibu orang lain, putri orang lain, saudari orang lain, atau bibi orang lain. Karena pasti yang namanya wanita kan punya keluarga. Apakah kamu ridho ketika ibumu, putrimu, saudarimu, atau bibikmu dizinai orang lain? Ketika kamu enggak ridho, Apakah kamu ridho untuk memberikan sikap ini kepada keluarga orang lain? Subhanallah. Siapa yang berbicara? Akal. Akalnya diajak oleh Nabi SAW untuk difungsikan. Di saat nafsunya dipakai, maka akalnya ditaruh di depannya. Sebentar dulu. Kau berpikirlah yang ini. Itulah contoh bagaimana pengaruh akal yang luar biasa. Sampai akhirnya diceritakan Sejak saat itu, kemudian dia bersumpah, saya tidak akan pernah mendekati zina. Kemudian dia meng, dia itu sampai menghindari setiap ruang yang dimasuki oleh wanita. Misalnya, ini ruang khusus wanita, ini pintu masuk wanita, dia selalu hindari. Masjid Nabawi itu kan ada masjid yang pintunya khusus wanita, sampai dihindari. Gak pernah dia masuk ke, ke pintu itu. Walaupun bisa tembus ke tempat laki-laki, karena dia sudah menjalankan komitmen untuk menghindari semua tindakan yang bisa mendekati zina. Masya Allah, baik.